Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingannya, kita mencari 4 kemenangan. Sekali lagi 4 kemenangan, S break tidak berlaku, break pergantian yang susun bola yang bersiap break. 3 kali foul mati dan tendangan boleh sambung bola 9. Untuk breaking bola 9 di titik spot, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap di sebelah bola 9. Kesalahan urutan ranking akan terkena sanksi miss. Dan bila ada bola kasus bola krusial, teman-teman bisa tanya ke panitia. Bagi teman-teman yang telah menyelesaikan pertandingan, harap yang menang lapor dan mengembalikan score sheet-nya ke meja panitia. Sekali lagi yang menang harap lapor dan mengembalikan score sheet-nya ke meja panitia. Segera bertanding di meja 16, Ari Ceko dengan Ari Romangun di meja 16. Skor bisa diambil di meja panitia, Ari Ceko dengan Ari Romangun. Segera bertanding di meja 3, Kosoni Anamon dengan Kemal, Kemal Linat di meja 3, Kosoni dengan Kemal. Korset bisa diambil di meja panitia. Oh.
Di meja 12, Edo Bintaro dengan SK Kalibata di meja 12. Skor set bisa diambil di meja panitia. Di meja 11, Dodo dengan Frans Kalibata. Di meja 11, Frans di kursi 1 prep. Resto 4 di meja 11, Spasir bisa diambil di meja panitia.
meja 5 Bombong Bitung dengan Bowo Kenan di meja 5. Skorsnya bisa diambil di meja panitia. Bombong Bitung dengan Bowo Kenan. Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingannya, kita mencari 4 kemenangan, sekali lagi 4 kemenangan. S-break tidak berlaku, break bergantian, yang susun bola yang bersiap break. 3 kali foul mati dan tetap boleh sambung bola 9. Untuk ranking bola 9 di titik spot, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sebelah bola 9. Kesalahan urutan ranking akan terkena sanksi miss. Dan bila ada bola kasus bola krusial, tonton bisa tanya ke panitia. Diinfokan bagi seluruh peserta turnamen, selama pertandingan dilarang untuk merokok. Sekali lagi, selama pertandingan diimbau untuk tidak merokok. Tonton bisa kembali merokok bila telah selesai pertandingan atau bisa merokok di luar ruangan.
Di meja 18 Ali Murtado Krawang dengan Eric Kenner. Di meja 18 skor sheet bisa diambil di meja panitia. Diinfokan kembali untuk peraturan pertandingannya, kita mencari 4 kemenangan, sekali lagi 4 kemenangan, ice break tidak berlaku, break bergantian, yang susun bola, yang bersiap break. 3 kali foul mati dan tonton boleh sambung bola 9 untuk breaking, bola 9 di titik spot, bola 2 dan 3 di sayap, sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sebelah bola 9. Kesalahan urutan breaking akan terkena sanksi miss, dan bila ada bola kasus bola krusial, tonton bisa tanya ke panitia.